Wah, nampak gaya ada tapi belum tentu boleh memanah. Tapi apa yang saya nak ceritakan, ini juga antara tarikan di Pesta Angin Timur Perlis ini. Nampak tak barisan-barisan wira-wira negara kita pemanah berkuda? Ada seorang gadis Sri Kandi pemanah berkuda, Erdina namanya. Saya pula diapit oleh Wira Irwan dan juga Wira Faris. Kami ni memang orang kata antara pemanah-pemanah berkuda negara lah. Wah, tak adalah. Saya gurau saja. Antara tarikan utama sebenarnya, kita melihat bagaimana seawal usia yang muda lagi, daripada usia 10 tahun sehinggalah 40-an, semuanya mempunyai bakat untuk memanah sambil berkuda. Satu sunnah juga sebenarnya, dapat pengalaman, dapat menunggang kuda, duduk atas ni pun memang dah cukup, orang kata teruja. Saya nak alu-alukan, Wira Irwan, silalah tunjuk kehebatan anda. Teruskan berjalan. Dan Wira Faris, silakan. Anda juga boleh sama-sama saksikan bagaimana Wira kita ni, kalau nak ikutkan semuanya memang pandailah menunggang kuda sambil memanah ni. Tapi kita hari ini nak tunjukkan kehebatan Wira Irwan dan juga Wira Faris. Silakan, anda juga boleh terus bersama-sama untuk berkuda sambil memanah. Ini antara aktiviti yang turut mencuri tumpuan pengunjung-pengunjung dari serata negeri yang datang ke Pesta Angin Timur Perlis ini. Saya cukup teruja melihatkan ada seorang anak gadis yang baru berusia 16 tahun hebat sebenarnya memanah sambil berkuda ini. Okey, boleh teruskan Wira Irwan, kalau anda dah bersedia kita tunjuklah sikit kan bakat orang Perlis. Dia sebenarnya nak menunggang kuda ni dia kena ada persiapan. Dah bersedia? Okey, teruskan. Okey, nampak tak? Dah bersedia dengan panahannya sambil berkuda. Wah. Bukan mudah ya sebenarnya kita nak melihat sendiri kehebatan adik-adik ini. Usia mereka masih lagi belasan tahun sebenarnya. Tetapi gaya tu, wow, cukup hebat sebenarnya. Wira Faris. Wira Faris bersama dengan kuda yang diberi nama apa ni, Irina? Bella. Bella. Yang saya naik ni, Johanna namanya. Wira Irwan tu kuda apa? Maista. Maista. Wah, nama-nama semua hebat-hebat belaka. Okey. Kalau anda saksikan sebenarnya, banyak aktiviti menarik yang ada kat sini. Bendang warrior ada, bola jaring bendang ada, basikal bendang ada, badang bendang pun ada katanya. Saya ni rasa orang-orang Perlis ni memang cukup kreatif lah. Bila tengok gaya mereka ni, kita tahulah sebenarnya ada pengalaman yang cukup hebat eh. Wow, kena tu panahannya. Ini kata coach eh, bukan mudah sebenarnya nak membuat latihan ini. Dia mengambil masa yang agak lama juga. Dan saya percaya inilah antara momen-momen yang cukup menarik kalau anda datang ke sini. Boleh rasa naik kuda tu pun alhamdulillah lah kan. Okey. Saya nak turun kuda, naik pandai, nak turun, alamak. Anik mesti gelakkan saya kan. Nak turun kena pakai kerusi. Okey. Saya nak turun sekejap. Okey. Boleh turun ke ni? Boleh. Selamat ke caranya? Okey, kaki sana buka. Okey, dah buka. Rendahkan badan. Okay. Rendahkan badan. Okay, kaki dia langkah. Langkah. Langkah slow-slow, pijak kursi. Langkah slow-slow. Pijak kursi. Okey, alhamdulillah selamat. Terima kasih coach. Terima kasih juga Johanna. Nampak gaya ada kan. Okey, saya nak dapatkan pengunjung kat sini yang sememangnya, mari kita saksikan, ini dia pengunjung, namanya siapa ya puan? Puan Zuri. Okey, Puan Zuri. Memang orang Perlis ke? Saya orang Alok Star tapi letak di sinilah. Orang Alok Star tapi duduk Perlis. Ya. Yeah. Okey, Pesta Angin Timur, apa yang menarik perhatian puan? Saya seronok berwarna kat sini sebab dia semua permainan yang masa kita dulu. Betul. Anak kita sekarang ni tak biasalah merasai kan. Dia macam ada naik kuda. Betul. Lepas tu traktor. Lepas tu macam-macam lagi lah. Jadi macam seronok bagi anak kita tahu. Bagi mereka kenal tradisi masyarakat kita. Banyak kan budak-budak sekarang ni suka main gadget apa semua kan. Ya. Sekarang ni kita kena kenalkan anak kita. Ramai-ramai.
Puan Zuri lah kan. Apa yang Puan Zuri nak anak-anak libatkan diri dalam aktiviti yang ada hari ini? Sebab saya difahamkan ada congkak, ada damaji, ada bendang bola jaring. Apa agaknya yang nak bagi anak cuba? Saya nak bagi anak saya cuba main terompah tu. Terompah guna apa? Apa nama terompah yang... Teburung. Anak saya tak biasa masuk. Tak biasa, no?